ketoprak banyak yang pentas apa banyak pementasan ketoprak itu gimana? Iya, kalau sekarang itu jarang sebenarnya. Kalau sekarang itu kan coba kalau kita melihat satu tahun itu ada berapa kali pentas. Misalnya di kecamatan Pakum atau di sini di Sempu itu cuma mungkin hanya satu kali. Tapi kalau dulu enggak, belum bisa. Itu antusias masyarakat untuk mengikuti ketoprak itu sangat besar, sangat tinggi. Juga dari pemuda maupun orang tuanya. Tapi untuk saat ini kelihatannya untuk kesenian ketoprak itu kurang mendapat perhatian masyarakat. Halo, nama aku Esteri Tasusanti. Aku sekarang kelas 2 SMA, umurku sekarang 17 tahun. Pada saat ini, aku sedang mengikuti pertunjukan seni ketoprak dan kerawitan. Ini banyak generasi sekarang yang telah meninggalkan kebudayaannya sendiri, tapi malah lebih menggemari kebudayaan dan kesenian dari luar. Dan itu sangat disayangkan. Kita boleh mengenal dan mempelajari kesenian dan kebudayaan dari luar, tapi jangan sampai meninggalkan kebudayaan yang kita miliki sendiri. Karena kalau bukan kita yang meneruskannya, siapa lagi? Tentang kebudayaan yang berada di Dusun Sempu seperti kesenian ketoprak dan kerawitan. Saya pernah terlibat dalam keduanya, baik itu kesenian ketoprak maupun kerawitan, dan saat ini saya terlibat dalam kesenian ketoprak. Saya di sini berperan sebagai Poko. Saya mendapatkan beberapa manfaat dan ilmu-ilmu yang dapat saya ambil di kesenian ketoprak ini. Saya menjadi tahu bagaimana bertingkah sopan santun, berbicara kepada masyarakat umum, baik itu kepada yang lebih muda maupun yang lebih tua. Dan saya mendapatkan sebuah ilham, yaitu sebuah keberanian bahwa saya itu menjadi lebih berani berbicara bagi masyarakat umum. Dadi kuwi to perkarane. Dadi cetane sliramu orang nyarujuki. Menawa sakwise Sang Prabu sakrembug marang para nayaka lan sentana, banjur paring katetepan menawa Dewi Candrawati bakal di putri. Nggo. Malah putrine coret. Dalam sesembahanmu. Putri. Putraning sungger jangan mulia kanthi basuki sira ati ngadep ana nyasan dadi nggih padane kaya Pak Harto ring ngendikan sareh nggih ning le medhot-medhot nek iso aja ketok nek aku ngoten nggih dadi padane putraning sun Damar Moyo Kanthi Basuki Sira Kaki Harapan saya untuk pemuda Sempu bisa mengembangkan kesenian ketoprak maupun kerawitan. Aku berharap, maka dari itu, mari teman-teman kita melestarikan kesenian dan kebudayaan yang kita miliki, agar generasi penerus dapat menikmati keanekaragaman kesenian dan budaya yang kita miliki di Indonesia.
saya Anissa Syari, saya sebagai sutradara. Nama saya Desmi Indra Kusma. Saya Angga Ramadhan. Di sini saya sebagai kameramen. Nama saya Wulanda Biningsih. Nama saya Beni Agustia Putra. Di sini saya sebagai lighting. Nama saya Akbar Mazharul Prasetyo. Di sini saya sebagai leper. Maju Indonesia, jaga tradisi, jaga kebudayaan. Joyo-joyo Wijayanti, kabudayaan Jawa, Rembaka Lulu Lestari. Untuk semuanya, jaga dan lestarikan budayaan kita, budayaan Indonesia. Pokok main jos. Untuk teman-teman semua, jaga kebudayaan kita ya, jangan sampai punah. Jagalah kebudayaan Jawa, terutama ketoprak dan kerawitan. Gratis sembuh. Oke.